Palestine tomorrow. Influencer media sosial Syamimia masih lagi menjadi bualan dan menjadikan hiasan patung Apollo di rumahnya sebagai sasaran warganet. Menerusi hantaran tular, individu di media sosial berkongsi beberapa foto memaparkan patung Dewa Dewi yang dikatakan terdapat di ruang tamu dan bilik tidur influencer terbabit. Akan tetapi, hasil dapatan mendapati ia merupakan patung dewa Yunani, Apollo yang cukup sinonim dijadikan sebagai perhiasan rumah. Pun begitu, ia bukanlah alasan buat sesiapa sahaja untuk menjadikan patung berkenaan sebagai bahan perhiasan rumah. Nama Syamimia menjadi bualan ramai susulan tindakannya mengulas punca dia tidak bersuara mengenai isu Palestin. Bagaimanapun, dia tampil membuat permohonan maaf selepas menerima banyak kritikan di kalangan warganet. Malah pengikut media sosialnya turut menjunam secara mendadak. Jina ni'atkum bil'aidin bis'alkum Lish ma fi'anna la'yatul azini. Sekarang ni ramah sangat budak-budak perempuan tidur dengan patung. Pokoknya haram. Tak boleh. Patung-patung ni hanya boleh tu kanak-kanak bermain. Pasal apa? Ramah anak-anak dara kita umur 18-20. Awek-awek. Ha? Tidur bubuh patung. Bela itulah inilah. Dudulah macam-macam pesan tak boleh. Pasal dia tengok daripada artis-artis. Ayah-ayah tengoklah bilik anak dara ada patung-patung haram. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suara. Tak masuk malaikat rahmat dalam rumah yang jadikan perhiasan patung. Yang boleh patung-patung ni permainan anak yang belum balik. Boleh. Balik ke. Jangan mari dengar je kuliah angguk-angguk-angguk tak aman. Jadi anak kecil boleh, tak ada masalah. Dibenarkan anak kecil bermain. Nah, patung kuda, patung zebra, benda lagi, apa benda Superman, boboiboy halalinta, boboiboy tanah, boboiboy api, boboiboy air. Aduh tu, mana boboiboy, mana boboiboy. Bang, bang lagi. Itu budak-budak main boleh, bang. Ini satu lagi dalam kereta katung patung-patung pula. Di belakang berung dua ekor. Depi dinding spider. Bang, depang lembu tu. Bang lagi. Ini apa benda ha ni? Tak boleh. Jangan hias lagu tu. Eh, bubuh atas si anak kecil main, masuk nak kereta dia main. Supaya anak kita dia main benda tu. Kalau tidak dia main gear. Boleh kita lari 1-4 dia reverse. Oh.